Tadi bukan nge-lag, aku emang angkat telepon dulu. Terus nggak tahu. Pesan tadi Ella lagi showroom juga deh. Gak jelas. Ya udahlah ya. Gak nge-lag nih aku abis angkat telepon. Iya, bisa dilihat ya rambut aku agak-agak seperti singa. Abisnya tadi aku abis di ponytail. Ya, begitu deh. Udah aku bingung aku ngapain. Aku mau masak lagu ya guys. Kita sambil masak lagu, oke? Okay? Ini bingung aku. Ya kan, tadi Ella lagi ini. Lagi showroom juga kan. Ya, mari kita pasang lagu. Aku lagi suka banget lagu ini. Kalian harus tahu lagu ini. Kedengeran gak? Kedengeran lah ya. Ya kan. Telepon balik. Kan HP-nya dipakai showroom, aku gak bisa telepon balik. Udah makan belum? Udah, tadi aku makan mie. Tadi aku habis kegiatan kan, bikin mie di sana. Dengeran enggak? Kedengeran lagunya? Lagunya Aimer. Gimana, aku enggak tahu gimana cara membaca namanya, tapi Aimer. Mie terus. Iya, maaf ya guys. Mie enak guys. Emang mie favorit aku. Mie kuah tadi. Potong rambut enggak mau. Rambut aku, tapi aku ini sih kayaknya harus dirapihin dikit. Sudah udah kayak mulai terasa kebanyakan dicatok. Harus dipotong dikit. Terus, ini aku mau ngapain? Aku mau ngapain dulu ya? Oh ya, terus ini kan biasanya ya kalau showroom aku tuh ditelepon lagi sama Ella, nggak mau aku angkat, males. Ntar paling udah apa namanya ntar udah aku angkat dia cuman diem tuh lagi kayak tadi gitu. Bukan nge-lag guys, gara-gara ada telepon masuk tadi. Aku udah antepin aja ya lah. Kan tadi aku tuh mau ngomong apa. Tahu guys, aku kayak banyak yang pengen aku obrolin, tapi aku bingung dari mana. Jadi biasanya kan kalau showroom aku itu cuma bentar-bentar ya guys. Habisnya itu tuh aku showroom selalu sebelum kegiatan. Kalau sekarang kegiatannya udah beres, jadi kita bisa lama showroomnya. Yeay. Ya begitu. Nggak nyampe subuh juga ya, tolonglah. Saya masih sekolah besok ini, kebetulan ya. Ya, pokoknya nggak sebentar kemarin-kemarin. Gitu. Nanti kegiatannya ngapain aja? Aku hari ini sekolah. Lalu di sekolah saya belajar. Lalu tidur, lalu belajar. Lalu kegiatan JKT tadi. Hmm.
Masih TO enggak? Kemarin udah beres TO 2 gitu. Jadi ntar masih ada TO lagi. Tapi enggak tahu kapan. Ada sih ada jadwalnya, tapi aku belum lihat. Eh iya, Indira kamu asli Bandung mana? Tahu enggak sih aku sempat lihat di Twitter. Indira apa ya? Apa ya bentar-bentar? Pokoknya Indira tuh masuk ke Bandung mana ya? Dulu aku kan aku tuh ini tuh udah aku inget dari kapan tapi aku lupa sekarang. Pokoknya ada di Twitter, pokoknya Indira masuk Bandung mana gitu, kabupaten Bandung apa. Pokoknya itu salah ya guys, itu info dari mana, bukan pokoknya. Aku Bandung tapi di Twitter, di tweet itu tuh salah masuknya. Aku tuh harusnya bareng yang lain deh pokoknya. Bukan Bandung situ deh aku pokoknya. Nggak tahu itu dapat infonya dari mana. Yang gitu. Aku tuh nggak suka, nggak tahu harus ngomong apa kalau lagi curhat. Ujian tengah semester kapan? Masih ntar. Pokoknya sekolah aku tuh ntar US dulu baru PAS. Katanya sih gitu. Aku US bentar lagi guys, aku gak nyampe 2 minggu lagi udah US. Dira lagi nonton series apa? Aku baru ini tahu, baru nonton lagi Spy X Family. Udah beres ya ternyata dari kapan? Aku baru mulai nonton lagi kemarin. Kayak baru nyampe episode 18, sekarang aku baru ngelanjutin. Kalau baca komen tuh selama banget, maaf ya. Nge-like ya tadi. Nge-like lagi ya ini. Wah. Apa tuh? Makasih Kak Abdul, Kang Ciloknya Kak Jen. Gimana ya? Ya udah deh. Ini pokoknya makasih ya Kak. Makasih Kak, makasih buat gift-nya. Makasih Kak Ian, Kak Dav, Kak Suhendi, makasih Kak Endox. Oke, makasih Kak. Kak Afandi, salam kenal. Makasih. Oh iya, sweater yang slam dunk di mana? Banyak banget yang nanya guys, sweater yang slam dunk aku kemarin dapat dari mana? Itu gift. Mana ya? Bentar, aku taruh mana ya? Ini aku taruh mana ya? Padahal kemarin baru aku pakai. Itu gift guys. Jadi aku nggak tahu beli di mana. Terima kasih Kabira. Bagus. Aku pakai ke sekolah kan langsung. Terus teman aku yang suka slam dunk juga langsung kayak, weh. Terus aku sengaja langsung pakai ke sekolah buat pamerin ke teman aku. Eh, movie slam dunk kan bentar lagi kan. Hari ini apa besok gitu kan slam dunk. Terus kayak kita udah kayak apa namanya? Apa sih? Oh, kita udah rencana mau nonton bareng gitu. Ya, nonton ya, ntar kita nonton bareng. Kita banyakan pokoknya berempat. Kita mau nonton langsung bareng. Cuman kita tiba-tiba terpikir kayak sebenarnya kita tidak bisa bulan ini. Kita semua sibuk. Jadi kayak kita baru mau nonton ntar Maretan. Jadi kayak jangan ada yang spoiler dulu ya guys ke aku slam dunk sampai ntar aku nonton Maret. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh iya, terus slam dunk tuh ya. Aku tuh gak nonton slam dunk. Tapi aku baca. Jadi ceritanya adalah, aku gak tahu udah pernah ceritain aku belum. Saudara aku tuh, kan aku ini bareng saudara kan tinggalnya. Terus di bawah tuh
ada TV, saudara aku masang Slam Dunk, terus aku tertarik, tapi aku males nonton anime, jadi aku baca. Begitu. Jadi aku baca aja begitu, jadi aku gak nonton. Terus teman aku tuh ngotot banget, kayak Indira coba nonton. Terus kayak, aku udah pernah baca, kamu nonton aku ngapain. Begitu guys. Haikyuu nonton gak? Aku tuh udah menonton Haikyuu dari kapan tahun ya guys. Tapi gak ada di ini, streaming platform yang aku punya tuh gak ada. Udah hilang gitu loh, padahal dulunya ada di situ. Terus sekarang aku kalau mau nonton ke yang ilegal banyak iklan. Ini kayak males aja gitu. Jadi kayak aku belum nonton lagi sampai sekarang. Gak jadi nonton MPL sama Manda. Gak jadi. Jadi sepertinya aku gak akan bisa pas dia lagi mau nonton aku. Ini ada kegiatan gitu loh. Ya kan lebih suka baca, lebih enak baca kan. Dulu tuh aku lebih suka baca tuh gara-gara enggak sih sampai sekarang juga habisnya. Aku tuh kalau nonton anime tuh kadang suka ada yang terlalu ekstra apa sih? Over gitu loh kayak animasinya. Kadang suka enggak suka. Kadang suka enggak suka. Gitu deh. Begitu. Nge-lag enggak sih? Nge-lag banget ya kayaknya. Aku nge-lag enggak? Kok sama aja kayaknya. Lebih nge-lag mana? Mending yang sekarang apa yang tadi? Masih delay enggak? Oke. Oke. Kalau delay aku enggak tahu kenapa ya, guys. Terus kayak ngapain nih guys? Nonton Haikyuu bisa di mana? Nonton Haikyuu bisa di. Oke, terima kasih. Arigatou, thanks. Terus semua ngapain lagi ya? Maaf ya guys, aku tuh suka enggak tahu kalau showroom harus ngapain. Haikyuu udah nggak ada di ini, udah nggak ada di nih, pokoknya di streaming platform yang itulah, yang itu yang merah udah nggak ada. Aku bingung. Drakoran aja. Aku drakor yang aku tonton dari bulan Juni kemarin aja belum habis-habis sampai sekarang. Main Genshin nggak? Udah enggak main Genshin aku. Enggak kuat HP-nya. Nonton Blue Lock. Enggak tertarik. Bola abisnya. Maaf ya. Hujan enggak di sana? Di sini enggak hujan. Di sini anget malahan. Tadi pagi aja hujannya dingin banget. Tapi sekarang udah enggak. Udah bisa main Mobile Legends-nya belum? Aku tuh ketawa gak sih dari SMP tuh udah install uninstall gitu aja terus sama ML tuh. Terus kayak aku nggak ngerti, nggak ya nggak tahu deh.
gitu. Bungo Stray Dogs belum, aku belum nonton. Bola apa basket? Basket. Basket love. Pilih RRQ atau FS? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Gimana ya? Indira drakornya judulnya apa? Itu loh kak. Apa yang kemarin sampai sekarang belum aku beres tuh? Our Beloved Summer? Apa ya? Itu bukan sih? Tapi sekarang belum beres-beres itu. Biasanya aku mager nontonnya. Satu episode satu jam. Jadi main game apa? Di HP aku udah gak main game apa-apa guys sekarang. Tapi kadang kalau misalkan aku lagi sempet, aku main ini. Kayak kemarin sempet Aku akhirnya guys main Valorant. Sudah-udah dari kapan aku download. Dulu aku download di laptop kan, gak bisa, gak kuat laptop aku. Akhirnya kemarin aku sempet ke ini kan, Fortnite gitu. Aku akhirnya bisa sempet main. Aku minta ajarin Ci Jaslyn. Gak sempet terus ya, jadi aku minta temanku aja. Temanku yang di Bandung, jadi oke okay. Tapi seenggaknya walaupun aku gak jago-jago apa, gak bisa-bisa amat, aku ngerti. Kayak aku akhirnya tahu follow tuh harus ngapain gitu. Begitu. Terus aku mainin juga ada game di PC juga namanya Unbeatable. Kayak game lagu gitu loh, yang kayak ini in beatnya. Ya gitu deh. Kalian ini ya, nggak jadi deh. Tapi aku udah tau gak sih, aku kayak aku ngajakin berapa kali berarti aku udah ngajakin? 3 kali, aku udah ngajak Ci Jaslyn 3 kali. Kayak gak bisa terus, kayak kalau gak akunya yang lagi, aku kalau gak Ci Jaslynnya lagi perform gitu, lagi ada event, terus akunya lagi gak bisa. Terus kalau gak kita lagi sama-sama latihan, terus aku kayak Ci, ajarin, terus kayak ya kita lagi latihan bagaimana gitu kan. Ini kayak udah kapan-kapan aja. Untungnya temen aku banyak yang main juga sih, jadi kayak aku bisa tolong temen aku juga. Gitu. Tapi aku masih noob banget guys, noob banget. Abisnya ya pokoknya noob banget guys, masih bener-bener akun baru jadi. Ya gitu deh. Gak main ML enggak. Dulu aku sempet, aku waktu awal ini masuk, waktu awal masuk JKT yang 2020. Aku sempet tuh awal download ML lagi. Kayak waktu itu kan dikenalin kan katanya JKT ada tim e-sportnya, ada main ML gini. Terus kayak aku penasaran kan, terus aku kayak pengen juga. Terus aku download ML, terus kayak gak bertahan lama, gak bisa-bisanya aku gak ngerti. Gitu, jadi kayak gitu deh. Indira ya baru ngerjain tugas gangguin. Aku pengen gangguin, tapi HP aku dipakai buat showroom ini. Aku nggak tahu harus pakai apa gangguinnya. Masa aku harus samperin ke sana? Suka baca manga apa, banyak banget. Kemarin aku lagi sekarang lagi suka bacanya yang kayak romance. Tapi romance-nya yang kayak
life love gitu loh. Yang sih yang lucu-lucu gemes gitu. Ngira kapan ke Lampung? Semoga bisa ya kapan-kapan aku ke Lampung. Dira mau jadinya Valkyrie 48 ya? JOT tolong JOT. Kalau di sekolah suka jajan apa? Mie. Oh my god, mie my love banget lah. Di Waro auto Vice. Ayo guys, Vice kita tanggal 23 bertemu ya, lusa. Main PUBG aja enggak bisa aku juga PUBG. Dira baca manga Sakamoto Days enggak? Itu tentang apa ya? Aku enggak baca. Dira kamu harus tunggu. Komennya mana sih, hilang mulu. Aku menyerah membaca komen. Dira di SR sama Dira di VC beda banget. Apa bedanya? Tolong sebut apa bedanya. Tidak ada, tidak. VC ada DC-nya enggak nih? Sepertinya tidak perlu karena aku juga bingung pakai apa. Ntar kita sama-sama membuat bingung diri sendiri kan. Ya enggak usah, enggak apa-apa. Usah ada DC. Dira kamu marah enggak sama Ella? Enggak guys. Aku sama Ella begitu kok. Jadi enggak ada marah-marahan kok. Emang gitu kok, kalau aku sama Ella tuh pasti enggak akur. Coba nonton Aoharu Ride. Aku belum sempet nonton itu sampai sekarang. Banyak banget yang aku pengen nonton tapi belum sempet aku nonton. Info locker kok nanya ke sini? Nonton One Piece enggak? Pokoknya setiap ada orang yang nanya aku nonton One Piece apa enggak, aku pasti bilangnya enggak karena terlalu panjang. Kayak aku enggak sanggup buat ngikutinnya. You're Lying in April udah. Aku lagi baca komen. Aku lagi baca komen, bentar ya. Indira di sekolah sama JKT beda banget. Real kah? Sama-sama aja. Emangnya kamu kenal aku di sekolah? Kalau di showroom marah-marah, kalau di VC enggak. Emang kalian mau masuk-masuk di VC langsung aku marah-marahin? Emangnya kayak lagi sidang apa? Masuk-masuk langsung marah-marah. Gitulah. Baca Bumi series nggak baca dong. Cuman belum sempat lanjutin sampai sekarang. Ya belum sempat. Outfit Harry Potter nggak punya. My God, komennya banyak, aku bingung bacanya. Ternyata di SRL banyak yang minta telepon Dira. Tolong ya jangan. Ntar ini nge-like lagi di telepon sama Ella. Ini kenapa banyak yang mau dimarahin? Di SR aja udah aku marah-marahnya, gak usah di VC. Ahiruno Alda Dir Ahiruno Sora. Itu yang tentang basket juga bukan sih? Iya kan? Aku sempet lihat di ini. Sempet mau nonton itu. Cuma masih maju mundur. Takutnya abisnya aku baru banget beres nonton Kurobas kan. Ya, takutnya aku kayak masih ngebanding-bandingin gitu loh entarnya, jadi kayak ya entaran aja dulu. Kayak selipin yang lain gitu.
a space for the unbound. Apaan tuh? Suka siapa di Kuroko? Kise. Kise, Akashi, Kuroko. Tiga itu favorit banget. Kise, aku paling suka Kise. Pokoknya dari semua kemampuan yang ada di Kuroko ya, aku paling suka Kise. Sayang aja dia cedera. Sumpah aku suka banget Kise, apalagi kalau dia udah masuk. Ya itu deh, udah yang itulah. Kise pokoknya. Tapi Akashi juga, aku suka Akashi Kuroko. Kise Akashi Kuroko. A space for the... Oh benar, kayaknya aku tahu deh. Ella lagi. Gak akan aku angkat. Ditelepon. A space for the unbound. Kayaknya itu aku tahu deh, aku sempat lihat di Steam. Iya kan ada enggak? Iya kan di situ kan aku sempat lihat. Ditelepon. Gak mau aku angkat. Gak akan aku angkat. Bodoh amat. Aku tadi sebelum nyampe rumah sempat jajan dulu karena ini mau showroom nih ya, daripada ntar aku diem aja bengong, mending aku beli jajanan kan. Ini aku beli Thai tea Milo. Ini Thai tea coklat guys. Oh ya. Lalu padahal aku tuh baru mau menjelaskan. Ya. Ah, apa? Aku ngomong apa emang tadi? Gak ada yang denger kan? Gak ada. Oke. Okay. Jadi udah diam. Aku beli Thai tea coklat. Habisnya aku gak suka kalau Thai tea doang, jadi harus dicampur rasa lain gitu. Oke. Okay. Aku ngomong apa? Thai tea coklat. Ya, udah. Sudah. Terus. Terus aku beli yang lain juga. Aku beli ini. Ini culture shock pertama aku di Jakarta, enggak sih, enggak pertama juga maksudnya. Aku kan udah lama enggak jajan yang kayak di pinggir jalan gitu kan maksudnya. Terus aku beli ini. Di tulisan pedagangnya tuh telur gulung. Terus yang aku dapetin adalah seperti ini. Terus aku kayak, ini bukan telur gulung, cuman enak. Kayak telur gulung bukan seperti ini. Terus aku kayak bingung ini apaan, tapi enak gitu. Jadi aku nyari tahu bulat sama sotong juga, cuman gak ketemu gitu. Ini apa sebenarnya, tapi enak gitu. Jadi kayak udah makan aja lah ya. Enak. Untungnya deket rumah aku tuh banyak yang jualan gitu loh. Jadi kalau aku pulang kegiatan gak terlalu malam gitu kan, masih banyak yang jualan. Aku suka jajan dulu gitu. Kenapa gak pakai saus? Aku gak suka saus. Aku gak, bukan gak suka sih. Aku kan gak terlalu bisa pedas. Jadi untuk apa menyiksa diri sendiri gitu.
aku bukan gak suka pedes guys, gak kuat pedes aku. Nggak, emang lemah aku, nggak kuat aku. Terus aku beli ini juga. Aku jajan apa ya, ini tuh tulisannya sih kayak jajanan Korea gitu, tau gak sih? Kayak topoki gitu-gitu, cuman tidak terlihat seperti jajanan Korea ya. Lebih kayak ini, tau gak sih? Isian tom yum. Yang biasanya ada kalau misalkan mama aku bikin tom yum gitu ya, isiannya tuh pasti yang begini-begini. Ini ada odengnya. Terus aku belinya ada dua macam, ada yang pedes sama yang gak pedes. Yang pedes tuh gochujang, yang gak pedes bolognese. Cuman tuh bajunya gak tau. Terus aku belinya yang gak pedes. Aku tidak kuat pedes. Gitu. Nanti kita coba ya guys ya. Gak tau deh enak apa enggak. Abis ini pertama kali. Mati. Pedes enak, cuman aku gak kuat. Gimana ya? aku takut makannya. Biasa aja, tapi masih enak dimakan kok. Jadi biasa aja, tidak ada yang spesial. Kayak apa ya rasanya? Tom yum. Tom yum. Kayak nggak tahu, aku nggak tahu kalian kalau makan tom yum biasanya rasanya gimana, tapi ini kayak tom yum biasa yang suka mama aku bikin, terus tapi lebih kental aja gitu kuahnya. Mirip lah, mirip. Mainlah buat cemilan. SR sampai malam, insya Allah. Baca webtoon gak baca. Tapi sekarang aku tuh malas-malasan gitu loh bacanya. Abisnya kayak males-malesan gitu loh bacanya, jadi kayak aku bacanya tuh cuman excited buat baca satu cerita doang gitu loh, yang ORV. Jadi kayak setiap buka webtoon kayak yang aku cari itu doang, jadi kayak belum baca-baca lagi yang lain. So kalau lihat yang aku favoritin di web pun banyak banget, banyak gitu. Belum yang ada di KKP, cuman belum sempet aku bacain aja.
baca How to Fight nggak, aku nggak suka. Bukan nggak suka apa ya, pas baca di kayak episode 1, 2, 3 nya gitu aku nggak tertarik aja gitu, kayak kurang suka. Besok aku mau TO, semangatin dong. Semangat ke Dapa TO nya sesama pejuang TO. Masih seneng sama Reality Club kah? Masih dong, aku masih dengerin lagu-lagunya juga. Semangat yang skripsian. Baca study group. Baca, aku baca, cuman udah lama belum baca lagi. Aku udah dipotong. Kemarin udah sempet dipotong, cuman sekarang udah mulai panjang lagi. Oh iya, aku jadi inget, aku tuh mau ini, mau bersihin kuku, terus kita pasang, kita iniin lagi, kita nail polish lagi. Ya udah, gak kelihatan bagus, pinter aja deh. Jangan lupa minum, dia seret. Oke kak, ntar aku minum. Hobinya apa? Tidur. Harus dengerin Roman Picisan. Aku tahu lagu itu, enak. Lagu itu tuh sempet dibawain waktu sekolah aku lagi ada acara gitu. Terus kayak band di sekolah aku bawain lagu itu, kayak rame banget guys. Terus kayak, ya. Kenapa sih aku kayak suka selalu pakai kayak. Terus kayak gitu terus. Reflect. Saran anime bagus dong, Dira mau maraton. Kurobas. Habis aku baru nonton Kurobas kemarin, terus aku kayak semangat banget maratonnya. Itu maraton tercepat aku. Ditelepon Ella lagi. Kira lagi suka lagu Indo apa? lagu ini yang Komang tuh lagu Indo kan itu? Lagu Indo bukan sih? Aku lagi suka lagu itu. Yang kerja gak disemangatin. Semangat yang kerja. Masih hari kerja ya sekarang. Semangat ya. Minta tipsnya biar cepet tidur. Salah nanya orang kamu. Aku jam tidur aku tuh bener-bener hancur. Jadi jangan tanya ke aku, oke? Anjir, kapan balik Bandung? Belum tahu. Ingin ke Bandung. Saran buku yang bagus banget.
tahu semua buku bagus-bagus aja kalau kalian suka. Nonton Death Note enggak? Death Note juga aku enggak nonton, cuman aku baca, udah beres bacanya. Jadi kayak, kata kalau ditanya nonton ini enggak? Aku baca. Kamu harus minum vitamin dia biar kuat. Oke. Kalian juga minum vitamin. Kurobas filmnya udah nonton? Udah. Kurobas aku udah nonton semuanya. Kalian aku bingung banget kenapa, tapi tau gak sih kayak setiap nonton setiap aku nonton Kurobas tuh dikit-dikit aku mau nangis. Aneh enggak? aku bilang kan ke teman aku, "Masa aku nangis nonton Kurobas?" Terus kayak Kurobas apanya yang dinangisin? Karena aku juga bingung sebenarnya. Bukan nangis sih, cuma kayak apa ya, gimana ya, kayak aku nonton scene apa terus aku kayak gitu loh, terus kayak berkaca-kaca, kayak tenang, nggak ada yang bikin sedih gitu. Aku juga bingung sebenarnya kenapa. Kalau Ant-Man nonton enggak? Oh iya, Ant-Man juga aku belum nonton. Ntar aku mau nontonnya ntar. Belum sempet sekarang. Pokoknya dua film yang enggak boleh di spoiler dulu ke aku ya. Ant-Man sama apa? Slam Dunk. Jadi ntar aku mau nonton dua itu dulu. Baru boleh kita ngobrol di situ. Kamu gak ditelepon Ella, dir. Udah berkali-kali dari tadi gak ada yang aku angkat. Begitu deh. Dulu aku ngantukin. Nonton Blackpink gak? Tidak. Kan Blackpink mau konser ya? Di sini. Aku tidak nonton. Ke baju putih kah? Ya, suka-suka aja sih. Tau gak sih, dari dulu tuh aku gak punya banyak baju putih, habisnya aku gak dibolehin beli baju putih sama mama, sama mama papa. Habisnya ntar katanya gampang kotor. Jadi sekarang aku, tapi sekarang tetap aja suka baju putih. Tapi punyanya dikit, habisnya dulu gak dibolehin gitu. Suka lihat Selka pas JSD nggak? Suka, kalau ada yang mention aku suka lihat kok. Udah jenguk Kak Adil belum? Tidak. Tapi kemarin tahu nggak sih, aku kan ini kan pas tahu gitu ya Kak Adil gitu kan, aku ngechat Kak Adil, terus aku ngechat Kak, kamu kecelakaan. Terus aku ngechat itu kayak pakai caps lock, pakai tanda seru, tanda tanya. Terus tahu nggak dia jawabnya gimana? Iya, WKWK. Terus aku kayak, Kak, WKWK gitu. Ya, oke lah, gitu deh.
Oke, WS Kak Adel. Indira, bagi playlist dong, playlist lagu ini. Ini bukan playlist aku, ini tau gak sih yang kayak daily mix gitu loh, yang dibikinin langsung di sininya. Nonton Jingga Senjang. Masih udah belum? Belum. Aku baru makan mie. Aku makan mie. Tadi aku makan mie-nya bareng Kelly tahu. Kan dia habis ya ketemu. Oh, tahu enggak? Udah lihat tweet-nya Raisa kan? Sepertinya aku tahu konteksnya apa. Aku sama Raisa tuh di backstage sama kakak-kakak staff gitu, sama kakak-kakak make up, rambut. Sering banget ketuker. Ya, ini kayak manggil Raisa, mau manggil Indira, manggil Indira, mau manggil Raisa. Ini kayak sebenarnya konteksnya itu ya. Enggak tahu, orangnya juga langsung nge-tweet aja. Aku enggak tahu konteksnya apa. Terus katanya kayak kita udah setahun lebih kan berarti sini. Di sini banget gak sih? Iya, terus kayak sampai sekarang masih ketuker aja. Terus pasti alasannya kalau misalkan kayak kita tanya itu kayak, kak kok suka ketuker sih? Terus kayak, iya abisnya rambutnya sama-sama panjang, sama-sama. Iya, begitu. Oke. Gak apa-apa sih ya? Gak ya, gak apa-apa. Bahkan kayaknya waktu itu ada sempat di TikTok kayak, ini Raisa apa Indira gitu. Pernah motong rambut sampai setelinga enggak? Kayaknya enggak nyampe setelinga banget sih ya. Indira tingginya berapa sih? Aku 161. 161. Kira-kira mau sampai jamber. Mulai yo. Aku tuh sering, tau gak sih? Aku tuh sebenarnya sering banget pengen showroom gitu. Kayak tiba-tiba aja pengen showroom, tapi kayak aku pengen showroomnya tuh setiap jam 1, jam 2 gitu. Kayak aku kan sering gak bisa tidur kan, terus kayak pengen gitu tiba-tiba ngobrol-ngobrol kan, daripada sepi aku cuma main HP. Cuma kayak jam 1, jam 2 pagi tuh ngapain sebenarnya gitu, gak akan ada yang bangun, jadi kayak makanya gak jadi. Biasanya kalau kayak di jam lain tuh aku kayak lagi ada kegiatan atau lagi ngapain gitu kan. Bagian free-nya tuh kayak pas udah malam-malam gitu. Terus kayak aku kalau mau showroom jam segitu kayak siapa yang mau nonton? Gitu loh. Kita lanjut makan lagi. Pantesan kantong mata aku gede, enggak. Tapi kalau ini tuh ya, ini tuh bukan kantong mata karena kurang tidur. Nggak tahu juga sih. Cuman kayak ini tuh emang dari dulu ada. Kayak tiap aku senyum tuh pasti emang ada begini. Tapi ini bukan karena aku nggak tidur doang gitu loh. Emang ada aja gitu. Terus kadang orang suka ngira kayak,
Indira kamu abis nangis ya atau apa gitu gara-gara enggak, emang begini aja gitu, emang begini mata aku ini kayak. Mira, kamu punya klub sepak bola favorit nggak? Aku nggak ngikutin bola. Aku nggak ngerti, aku tidak. Amanda Cilia aja SR tengah malam. Sebenarnya kalau tengah malam kayaknya masih nggak apa-apa. Misalnya aku tuh baru kepikiran pengen showroomnya tuh jam 2. Aku tuh nggak bisa, aku sering banget nggak bisa tidur, guys. Bisa, aku kadang pernah tidur jam, nggak sih, itu bukan pernah lagi, kayak sering banget tidur aku jam 3 ya, jam berapa, kayak di jam 2 nya aku pengen showroom, kan kayak aneh banget. Ini kenapa ada hashtag Indira Chinese? Tolong lah. Kayak lagu Honey Work. Tadi lagunya siapa ya? Lagunya Kanaria. Radio. Iya, aku belum pernah ya showroom radio. Oh iya, benar. Lagu Yu Jepang semua dah. Nih, kebetulan playlistnya emang playlist Jepang ya. Sorry. Ini yang di sini playlistnya emang daily mix tapi lagu Jepang semua. Share playlistnya. Masalahnya ini bukan playlist bikinan aku gitu loh. Nanti kapan-kapan aku bikin playlist. Biasanya ini playlist yang otomatis, jadi kayak ntar lagunya gak diganti kan. Sahur showroom radio. Kapan-kapan kali ya. Ntar lagi kan kita puasa. Yay. Kangen event puasa. Iya deh. Udah nonton basket Indo belum? Kemarin, yang kemarin ya, yang IBL itu, siapa aku mau nonton pasti ada ya, aku ada, pasti ada aja aku kegiatan. Iya, setiap aku mau nonton pasti ada aja kegiatan gitu. Kayak itu kan yang aku mau nonton tuh pasti sekitar yang jam 4 gitu atau jam yang sampai jam 7. Aku lagi ada kegiatan, aku nggak bisa nonton, sedih. Dir, emang ketinggalan apa di sekolah jadi balik? Udah aku ceritain di PM. Hehe.
Mira pengen over lagi, nggak pengen. Semoga bisa secepatnya over lagi. Pengen ketemu lagi. Over seru banget. Padahal udah di waro sama admin Abihel ya. Ntar pokoknya kalau misalkan udah nyampe di Jakarta tuh pokoknya bakal nyempetin buat nonton. Harus. Gak nyangka Indira udah mau setahun aja di sini. Indira udah lebih dari setahun. Jangan dikurangin. Aku masuk kan Desember. Aku sudah setahun lebih. Mia nih, ngelag ya? Tadi aku habis ngecek baterai. Banget lagu-lagunya. Indira introvert ya. Ya. Aku kemarin baca DM kan, ada yang bilang Indira ternyata kamu introvert banget ya orangnya. Ya, begitulah guys. Makanya kadang aku suka bingung kalau syoro, habisnya aku biasanya diem doang. Tentang cerita banyak PM, ntar ya guys. Tolong ditunggu, tolong di list cerita apa aja aku yang belum diceritain. Dari yang tahun lalu juga gak apa-apa deh. Tolong di list, ntar aku ceritain semuanya. Kapan-kapan tapi gitu. INTJ, yes. Aku INTJ. Indira kepikiran potong pendek. Pengen banget. Dulu tuh sebelum aku balik lagi ya, aku tuh mikir ntar setelah aku lulus SMA udah beres foto buklet kan, foto buklet jadi rambut aku masih panjang ya, jadi kayak dicatok masih bagus gitu. Ntar gitu pas aku lulus aku mau potong pendek langsung, keburu balik. Indira extrovert kalau sama KLLPCL. Sebenernya karena kalulunya tuh seru diajak ngobrol gitu loh. Kalulunya tuh selalu banyak topik untuk dijadikan obrolan, jadi akunya juga ngobrol terus. Seru gitu. Aku lagi baca komen. Sama Ella capek, sama Kalulu gak capek. Abisnya kalau sama Ella tuh udah terlalu sering. Terlalu dia tuh. Beda. Abisnya gini, kalau Kalulu tuh, kalau Kalulu banyak topik tapi gak pecicilan kayak Ella gitu loh. Ya begitulah pokoknya, semoga kalian mengerti. Kalau lu ngobrolnya enak ya, ngalir. Seru sama kalau. Besok ada kegiatan apa? Sekolah. Sekolah guys, aku sekolah besok.
Gira bentar lagi udah ultah. Masih lama, masih 2 bulan lagi. Masih ntar April. Indira extrovert di PC. True, true or true? True. Iya, aku suka banget Tuyu. Kalian tahu Tuyu enggak sih Tuyu? Aku suka banget lagu-lagunya Tuyu. Tuyu Takayan. Ih, favorit deh. Capean sama Gisel atau Ella? Gisel, truly Gisel. Sorry Gisel, aku I love you Gisel, tapi kamu capek banget. Gak sih, semua gen 10 semuanya capek aku. Mereka tuh punya masing-masing hal dari mereka yang kayak bikin aku kok bisa gitu. Kayak semuanya ada aja. Tapi mereka semua seru. Kayak kalau gak ada hal itu di diri mereka tuh bukan mereka gitu kan. Way. Anyway. Lanjut makan. Kamu sekarang masih 18 tahun kan, iya? Oh my god, aku sebentar lagi 19 tahun. Oh my god. Bentar habis 19 tahun berapa? 20. Belum habis. Info dari ketua PMBES urus STS sendiri. Parah banget. Lagian tahun ini belum bisa STS juga deh. Michi-michian boleh kan, Dir? Khusus Michi boleh. Bisa-bisa. Bisa apa ini? Bisa apa? Tahun depan lah ya, semoga. Masih terlalu deket gak sih kalau tahun ini kayaknya belum bisa. Aku sama Michi beda 6 tahun. Hah? Kayaknya enggak sejauh itu deh. Aku 2004, guys. Aku 2004. Kayaknya Michi enggak sejauh itu deh.
Demi apa sih? Michi 2009? Oh my god, aku tidak percaya hal itu. Berarti dia berapa tahun dah? Dia berapa tahun sih sekarang berarti? Wow. Aku shock. Kamu seumuran Raisa kan Dila? Mana ada? Raisa di bawah aku. Aku 2004. Michi 13. Wow. Oke. Makan. Belum habis. Gece minum. Ntar aku minum. Sebelah Jakarta sama Bandung beda, ngerasanya beda. Pokoknya udah berkali-kali aku omongin, beda rasanya. Kagak pernah ini Rabu, kata siapa? Kata siapa? Persen kemarin baru juga kemarin. Seblak Bandung juara, real. Minum. Indira suka buah apa? Mangga. Mangga, apel. Nangka. Mangga, apel, nangka. Favorit. Lagatin lagi. Durian suka nggak suka? Melon suka. Nangka the bestest. Dira pernah bener nggak? Aku pernah bener waktu aku kelas 1 SD. Atau SD aku potong rambut sini. Rambutan suka? Klengking suka? Salak suka? Pepaya suka? Buah naga suka?
Kamu suka Yosobi? Suka? Pertama kenal di Gen 10, kenal siapa? Cilin. Gak tahu sih, aku gak yakin siapa pokoknya. Tapi pokoknya yang aku inget tuh, aku sama Cilin duduknya sebelahan. Iya gak ya? Gak tahu Cilin, iya gak sih? Ntar kita tanya Cilin aja. Pokoknya sih gak tahu kan, nama aku I kan. Terus Cijeslin kan, Cilin kan J, J-H-I-J kan, I-J gitu. Itu sebelahan gitu. Seinget aku sih tuh. Tapi aku gak inget deh, aku pertama banget kenal sama siapa. Mangga, apel suka? Klekeng suka? Jeruk. Percaya gak percaya, aku gak suka jeruk. Bukan gak suka, aku gak bisa makan jeruk tau. Jeruk tuh, gak tau, gak bisa. Jeruk tuh harus kayak airnya doang gitu loh. Aku gak bisa kalau makan jeruk, si buahnya tuh bener-bener ditelan gitu. Gak bisa, gak tau kenapa. Ini jeruk tuh aku cuma suka kalau makan jeruknya udah air. Apa sih, iya gitu deh. Aimer suka. Nyampur ya antara penyanyi dan buah. Emang iya? Ah, nge-lag. Bertahanlah. Bertahanlah dengan lagnya ini. Pasti pada ngira aku kamu 16 tahun ya. Tapi aku waktu awal masuk emang 16 tahun tau. Aku masih tapi pasti sedikit yang kenal aku waktu aku masih 16. Biasanya aku masuk lagi JKT pas aku udah 17 ya. Oke. Dari 16 terus 17, 18. Gemes gak waktu pertama kali liat Cilin? Enggak. Cilin, tau gak sih kayak aku tuh, Cilin tuh mirip kakel aku yang apa ya, mirip siapa ya, pokoknya ada mirip seseorang yang aku tahu. Terus aku tuh bukan takut gitu, gimana ya, kayak segen gitu lah pokoknya. Kayak mukanya tuh muka Judas jutek gitu loh. Tau gak sih waktu Cilin masih awal-awal audisi, ya rambutnya masih belum hitam gitu kan, dia masih berwarna, terus gitu deh. Main kata aku baca komennya sangat amat delay, tapi ya udah ya. Bertahan loh. Baterai HP aku padahal udah nggak habis tau. Tadi kan sambil aku cas. Ya nih. Masih 40%-an gitu. Masih nge-lag enggak sih? Audisi Gen 9. Enggak, aku enggak ikut. Waktu audisi Gen 10, aku tuh masih 16 tahun. Iya kan? Bentar kan aku jadi mikir lagi kan? 17. Aku ulang tahun 17 tuh di rumah. Tahun 18 aku udah di sini. Iya. Waktu audisi aku umur 16 tahun. Ini jadi ngitung dulu kan? Hmm.
enggak, audisi Gen 10 aku 16. Tuh kira like, ternyata emang lagi diem. Lagi ngitung. Gak tau aku liatnya pas di Duta Genre 2022. Oh my god, ada yang tahu aku waktu aku di Genre. Niko maksa banget 17. 16. Nih ya, jadi kronologinya adalah aku 2020 April aku ulang tahun. Terus bentar, pandemi kan, pokoknya pandemi kan. Terus aku ikut audisi masih 16. Keterima di Desember aku itu. Di Desember aku kan udah enggak, pas tahun depannya 2021 ulang tahun aku ke-17. Itu aku masih di Bandung. Desember aku masuk lagi. Kemarin 2022 aku ulang tahun ke-18 udah di Jakarta. Bener. Nah, enggak ada kronologinya, jadi dah. Enggak nih, aku enam. Sabar. Aku nih 2020 aku 16 tahun. Pas 2020 juga masuk JKT kan. Pas 2020 akhir kan aku udah enggak JKT. 2021 aku ulang tahun ke-17, itu masih di Bandung kan, April. Terus Desember 2021 aku balik lagi. April 2022 kemarin aku 18 tahun. Terus sekarang tahun ini aku 19 tahun. Udah. Udah aja apa aku ngitungin umur. Ya Allah. Udah deh. Ya udah deh. Capek aku ngejelasin ya. Udah, capek aku. Iya, Indira 19 tahun tahun. Iya, 19 tahun. Aku mau ngambek. Capek aku ngejelasin. Mau jawab aku. Ngamuk kamu.
Mira gak bisa naik sepeda, kata siapa? Ngaco. Info jajanan kantin yang kamu suka. Risol. Risol mayo. Tapi tau gak sih, minggu ini aku belum beli risol mayo sama sekali. Oh my god. Terus temen aku kan nganterin ke koperasi kan, terus dia nunggu di luar. Pas lihat aku keluar dari koperasi cuman bawa es krim, gak beli risol, dia kayak, gak beli risol kamu? Wow. Risol mayo itu enak ya. Kamu belum merasakan risol yang, kamu belum nemu yang enak aja. Risol mayo Ella sampai sekarang belum. Ya, aku udah pasrah sih sama Ella, jadi kayak, ya udah deh. Mau habis baterainya. Bentar ya, gimana ya caranya? Gimana ya caranya? Bentar ya. Nah. Enggak, bentar, enggak gini. Mending gini, bentar. Nah. Bentar ya. Halo. Hehehehe. Suka banget lagu. Novel kamu kemana, dir? Ada di sini dan di situ dan di situ. Novel aku sudah kebanyakan, nggak tertata lagi. Bajunya gambar apaan? Ini. Indonesia Menari. Siapa yang pernah ikut? Aku waktu itu ikut waktu berapa ya? 2019 berarti ini. Sebelum waktu masih di Bandung aja pokoknya. Ini dapat abisnya souvenir goodie bag abis ikutan Indonesia Menarinya. Mending cover dance lagi, pengen, cuman kayak gak sempet aja. Banyak tau, aku sama Manda kayak udah dari kapan mau cover New Jeans kan. Gak sempet aja terus gitu. Beli telur gulungnya 6.000 guys, dapat 6. Belum habis. Apakah bias kamu Herin? Di New Jeans aku belum punya bias. Ya, aku suka semuanya gitu loh. Aku suka semuanya.
kok bisa sih nentuin bias di New Jeans real? Aku juga nggak bisa nentuin. Suka From Miss Nine, suka. Dulu aku cover dance-nya From Miss Nine tahu sempet. Waktu zaman Love Bomb. Udah lama banget. Lagi nonton anime apa aja? Spy X Family. Sama sedang mencoba Haikyuu. Style fashion kamu dark atau cerah? Hitam. Hitam abu. Baju aku hitam semua. Lagunya. Kuroko sudah. Boku no Hero. Boku no Hero. Belum nonton. Oh my god, masa aku tahu Mulan Disband dari showroom sih? Demi apa? Kimi da yo, kimi nan da yo. Demon Slayer? Nonton? Warna favorit? Hitam. Cicak. Indira tim tidur mati lampu apa enggak? Mati. Lampu dimatiin tapi pakai lampu tidur lagi gitu loh. Kayak yang kecil aja gitu. Tapi bisa sih kalau lampunya full mati. Ini kalau bisa ada lampu lagi gitu kan lucu. Lucu aja sih sebenarnya, kayak enggak butuh-butuh banget cuman lucu. Assassination Classroom belum nonton. Kalau G-Friend aku udah tahu, itu udah dari lama. Jujutsu Kaisen nonton. Siap dengerin lagu Early in April soundtracknya tuh kayak selalu keingetan Biola gitu. Kayak udah lama banget aku gak main Biola. Biola aku aja bahkan gak aku bawa ke Jakarta, masih di Bandung. Classroom of Elite belum nonton. Waktu itu sempet nonton, abisnya ada di TV gitu loh, cuman gak aku lanjutin. Tidur diaduk apa enggak diaduk? Hah? Black Clover belum nonton. 100% pasti kamu nangis nonton Assassination Classroom. Ya aku udah lihat katanya tuh sedih kan endingnya. Terus aku kayak pengen nonton tuh gara-gara itu. Cuman sampai sekarang belum sempet juga. Gitu.
Ginosaji tuh yang ini bukan apa bahasa bahasa Inggrisnya dong, tolonglah apa. Tapi kayak perasaan kalau gin aku tahu deh. Violet Evergarden aku udah nonton, itu tiap episode aku nangis. Jadi nemenin Manda enggak jadi. Anime pertama yang aku tonton apa ya? Gak tau deh. Eh ya udah lama banget. Gak tau, aku juga gak inget. Pokoknya dari kecil aku udah dikasih anime. Ini kayak semua hal yang aku suka sekarang itu semuanya berawal dari anime. Kayak main biola, basket, apalagi ya? Nonton anime, baca. Semua karena anime. Waktu masih di Bandung, aku sempet ikut les biola. Dan itu karena aku nonton Yalah In April juga. Cuman kan semenjak pandemi juga aku udah berhenti. Nggak aku bawa. Violet yang movie-nya terakhir yang mana ya? Aku udah nonton semua sih. Tenki no ko. Suzume. Suzume tuh ini gak tahu sih, gak tahu beda apa sama ya. Ada ini kan movie baru yang pintu itu, pintu. Pengen nonton itu juga deh aku. Kamu ini anime hidup tapi kategori villain. Jahat kamu. Jahat. Rascal Does Not Dream of Bunny Girl. Aku belum pernah nonton juga tuh. Tapi udah masuk ke list buat ditonton. Buku favorit. Kalau buku novel masih tetap sih favorit aku ini We'll Never Be Apart. Masih itu favorit. Ngikutin NBA enggak? Aku enggak ngikutin. Cuman penasaran, aku pengen ngikutin. Tapi sih aku ngeliat ada notif guys. Oke. Anime adalah sumber inspirasi. True. Ginosaji Silver Spoon. Oh enggak, belum pernah. Siapa ya yang aku salah nangkep sama movie apa ya berarti? Ah, ada deh perasaan. Siapa yang ngenalin anime? Gak tahu. Tiba-tiba suatu hari aku dan mama aku udah ke tempat CD-CD, udah beli kaset anime aja. Sailor Moon tiba-tiba. Gak tahu kok, jujur nggak tahu awal tahu anime dari mana, dari siapa. Yang aku tahu dari kecil aku sudah nonton anime. Ra, aku capek. Kenapa ini kak? Iya itu Suzume. Iya. Itu berarti yang pintu kan? Delay banget bacanya. Suzume. Sword Art Online enggak, aku enggak nonton.
Indira cosplay anime kapan-kapan. Kapan-kapan, oke? Okay? Di Naruto suka karakter apa? Itu aku gak ngikutin. Tapi itu tau gak sih? Apa yang bisa pasir? Kan ada deh. Ada kan yang bisa pasir gitu yang... Ya adalah pokoknya yang pasir. Kalian pasti tahu. Seruni artinya apa? Bunga, bunga seruni. Bunga gua apa? Enak. Desainnya Jepang, aku nggak tahu. Gara, iya, gara-gara. Aku suka gara. Kuli bangunan. Elah. Dir, ada yang manggil kamu putri enggak? Dulu pernah ada yang manggil aku putri. Aneh kan? Anime yang bikin aku nyesel nontonnya kayaknya nggak ada. Aku suka semuanya, nggak tahu sih, nggak inget. Ini lagunya Lisa sama Uru. Iya, aku baru lihat Lisa Uru, tapi judulnya pakai bahasa Jepang. I don't know. Dengerin Aimin. Ada niatan cosplay anime? Ada, cuman kayak belum kesampaian aja. Yang aneh dipanggil putra, iya. Iya deh. Ini pasti tipe atau nggak belum beres ngetik. Tapi lucu. Masuk JKT pengen sendiri apa DO? Pengen sendiri apa DO? Ini yang udah masuk JKT pengen sendiri apa diajak temen? Pengen sendiri. Dengerin If? Iya, aku denger juga. Suka genre anime? Fantasi, fantasi action favorit. Romance juga suka. Lagu-lagunya Takayan enak-enak semua. Sebenernya aku beli berapa banyak sih? Telur gulung kok kayaknya gak habis-habis ya. Bingung aku juga.
lebih sering baca manga atau nonton anime? Baca. Suka happy ending apa bad ending? Ending apa aja yang penting bikin nangis. Gak beli soto, gak ada. Sumpah aku mulai kedinginan guys. Dingin. Bentar. Bentar. Kalau kalian melihat tembok. Aku habis ngambil ini. Lucu. Pernah potong poni sendiri? Aku dulu selalu potong poni sendiri. Potong rambut juga. Dulu tuh aku udah gak percaya lagi buat potong poni ke salon semenjak aku waktu itu minta potong poni tipis jadi tebel. Jadi aku selalu potong poni itu sendiri. Rambut juga dulu tuh, tau gak sih dulu waktu zaman pandemi itu zaman rambut yang dipotongnya begini, yang kesiniin terus tinggal dipotong. Nah, aku dulu juga begitu. Aku potong-potong aja sendiri kalau lagi bosen, potong. Tengah malam tiba-tiba bosen, potong. Gitu. Wah. Poni yang waktu audisi itu potong sendiri, iya. Makanya begitu. Happy today. Aku baru mau jawab happy, keburu baterainya habis. Ternyata ya aku mau bilang, padahal awalnya aku mau sampai bentar lagi gitu ya, kayak sampai jam 10 gitu. Tapi baterai HP aku ternyata habis. Ya, yeah. Oh my god. Oh my god, aku lupa. Rainy Life dengan Ronpa sekarang dari dia berapaan? Aku lupa. Oh iya, aku tuh gini ya. Ini pas tadi showroom tuh, pas awal di jalan tuh, aku udah ini udah mikir sebenarnya. Aku mending showroom malam apa kayak sore apa maksudnya? Ya, sepertinya HP saya sudah tidak kuat. Yaudah, makasih ya guys. Ayo kita bacain. Sebelum HP aku mati nih, kalau tiba-tiba live streamnya mati, showroomnya mati, berarti HP aku mati, oke? Okay? Sekarang udah nge-lag abisnya. Iya. Oke, okay. Kok tiba-tiba mati, berarti HP aku mati. 12 kali ya. Nomor 12.
Nomor 12 ada Kak Kiki, terima kasih. 11 ada Kak Izul. Terus kayaknya nge-like mulu deh. Sorry ya. Nomor 6 ada Kak Endox Kurnia. Nomor 5 King Bob. King Bob tuh yang di ini gak sih? Minions. Nomor 4 ada Kak Azar. Nomor 3 ada Kak Hideo. Nomor 2 Kak Suhendi. Nomor 1 ada Kak Abdul. Yeay. Terima kasih showroom hari ini. Walaupun tetap ngelek-ngelek ya. Ya gak apa-apa deh. Makasih ya. Kita sudah lama tidak showroom yang lama seperti ini. Akhirnya kita bisa showroom lagi. Kapan-kapan kita akan showroom lagi, oke? Mari kita SS dulu yuk. Mau SS. Jelek. Yang bodo amat ya. Jelek. Wangi. Pucet banget ya aku. Lagi. Oke. Arigato. Bye bye. Good night semuanya, selamat istirahat. Yang masih berkegiatan, selamat berkegiatan. Yang masih ngerjain tugas, skripsi dan lain-lainnya dan masih kerja, semangat. Aku mau nonton streamingnya dulu, aku mau nonton streaming Reine dulu, bye-bye. Bye-bye.